Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab pada menyatakan tentang tercela marah dan dendam dan dengki. Dan dia itu kitab yang kelima daripada Rubu' Muhlikat. Dia kitab yang kelima dari rubu' yang membinasakan, yang merusak diri dia. Yaitu menyangkut dengan marah, dendam dan dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yattakilu ala afwihi wa rahmatihi illa rajun wa la yahzuru su'a ghadabihi wa satwatahu illa al-khaifun alladzi istadraja ibadahu min haythu la ya'lamun wa sallata 'alaihim syahwat wa amarahum bitarki ma yastahun wabtalahum bilghadabi wa kallafhum kadhmal ghayri fima yaghadabun thumma hafahum bil makarihi wal ladzati wa amla alaihim lianzura kaifa ya'malun wa amtahana bihi hubbahum li'alama sidqahum fima yad'u wa arafahum annahu la yakhfa alaihi shay'un ma yusirruna wa ma yu'linun wa hazzarahum ay ya'khudhahum baghtatan wa hum la yash'urun faqala ma yanzuruna illa shayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyata wa la ila ahlihim yad'un wassalatu ala muhammadir rasulihi alladhi yasiru tahta liwa'ihi an-nabiyyun wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatul mahdiyun wa sadatul mardiyun salata yuwazi adadaha adada ma kana min khalqillahi wa ma sayakun wa yahza bibarakatiha al-awwalun wal-akharun wa sallama tasliman katira. Segala puji bagi Allah alladhi yang tidak berpegang di atas maafnya Allah dan rahmanya Allah kecuali orang oleh orang yang memiliki harapan, yang mengharap dan tidak takut akan marahnya Allah dan siksaannya Allah kecuali oleh orang-orang yang takut. Allah alladhi yang mengistidrat akan hambanya daripada sekira-kira tidak tahu mereka dan menguasai atas mereka itu akan syahwat dan memerintahkan mereka itu dengan meninggalkan barang yang dia sukai dan mencoba akan mereka itu hamba dengan marah dan memberatkan ya Allah akan mereka itu hamba akan menahan kemarahan pada sesuatu yang marah mereka. Kemudian mengelilingi akan mereka itu dengan segala yang dibenci dan kesenangan dan memberi tempo ya Allah bagi mereka itu supaya melihat ya Allah bagaimana beramal mereka dan mencoba ya Allah dengannya dan mencoba dengannya barang yang dia sukai akan cinta mereka itu supaya tahu benar mereka itu pada barang yang mendakwa oleh mereka itu. Wa'arrafahum. Dan memberitahu ya akan mereka itu bahwa sungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya oleh sesuatu daripada apa yang mereka sembunyikan dan apa yang dia terang-terangkan. Terang-terangan. Dan menakuti ya Allah akan mereka itu bahwa mengambil ya Allah ke mereka itu secara tiba-tiba padahal mereka tidak merasa mereka. Baru mukadimah. Jadi kitab tabut bab menyangkut dengan marah, dendam dan dengki. Lama dah ini berbuka. Allah yang ne istidrat tanyo hamba. Ne istidrat ne jebak dayo tapi hana tak sadar, hana tak sadari. Mana ji ne pulalo dayo dengan bermacam cobaan, gedayo duduk tersesat dalam kesalahan tanpa tak sadari, tanpa merasa. Lenyan ban ne puduk bagi tanyo hamba macam keinginan. Macam hawa tu,
seleranya, selera aje, hawanya, hawa aje, macam keinginan. Pegat bagi tengok. Allah pegat bagi tengok. Olehnya, ne perintah, ne larang. Ne hawa tu pula tamak ayang hari-hari. Tetapi ne tam. Sabar lagi dalam puasa. Ne pedek tapi ne yudendek. Ya kan? Macam tu. Belum pun galak tetapi yang galak-galak yang netam. Lihat. Ne cuba katanya dengan nasifut marah. Nak emosi, nak peduk oleh Allah katanya nasifut bengek. Ya kan, kan tak ada pegak gerak nasifutnya. Bengek lihat. Ne pubrak katanya, you turn bengek. Yeah, you control it. Ya, baik perlu ke. Ini bergerak bengis tapi tanya, you kawai tanya, you baik perlu ke. You tak turn. Olehnya, dalam kehidupan kita tanya, macam hal yang anak tak senangi. Dan macam hal yang tanya sukai. Yang anak tak galak, pinas habis, tak hadapi. Yang tak galak, pinas, pinas saja. Rorok kan? Lihat kelazatan macam tu. Mangat minum, mangat je. Pegang oleh Allah dan yang mandu. Lihat. Nepu bi watel oleh Allah. Nepu di. Pihanan pun mati-mati lah. Betul-betul. Jaju. Susah terlih, tenang terlih. Kau jina tapi-tapi. Lihat. Nepu payah katanya. Tak salah anak hukum daju. Menanti tanya dalam kesenangan pihan kakak nak bersenang je ilai. Boh salah, boh betul ya anak-anak ni permen, nak pemenang aja. Kepu nak pegang lagi kan, nak bertempo menang. Supaya mangat nak tepu, apa dah berlaku. Olehnya, ni cuba tentang cinta tanya kepada Allah. Allah, apa betul cinta. Karena dia buat ujung. Hal yang neyu buat katanya, neyu ne pernah oleh Nabi, ne kirim Rasul, tanya betul-betul. Yang you cintai pertama Allah, yang kedua akhirat. You galak ke akhirat. You cinta ke Allah. Ke Allah. Tapi dalam dunianya, macam pun galak tu. Macam pun cinta tu. Supaya nenek coba. Apa betul cinta ke Allah? Baik cinta ke Allah, dia nak doa tajuk. Dia nak doa tajuk yang berbohong sabah kan nak ketinggalan ke Allah. Dia ada kenokkan, kedihkan. Wati-wati teruk, dia kesenangan, doa ke Allah. Doa ke Allah. Jadi nenek coba apa betul. Dia nak betul-betul oleh Allah. Pak tanya, bahawa hanya sesuatu pun yang tersoba Allah. Buh atas yang tanya sob atau atas yang hana tak sob. Bahawa Allah sabar. Olehnya, ne pun takut bagaimana oleh Allah. Pun ne pun takut. Bahawa katanya ne cok oleh Allah tiba-tiba tanpa tatujan. Dengar tahu dia, kah teruk mati. Nyan mati nyan hana terjala kerut. Hana tatujan mati. Artinya mati secara baktah tiba-tiba tanpa tasada. Ma yanzuruna illa sahihatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Tidak menunggu melihat mereka itu kecuali sahihah wahidah. Dempikan yang satu yang mengambil yang akan mereka itu wa hum yakhisimun. Padahal mereka sedang berdawa-dawa. Dawa kenom, dawa kedim, pakai kenom, pakai budi hurung ke mati. Ya. Ya, dia mati tena orang yang golong pulih dawa. Golong lah, golong bere. Na orang yang tak benci, golong terletai. Na orang yang tengah, hana gelah masalah. Tapi kan mati. Fala yastati'un atau syata wala ila alim yadi'un. Han sempat dah pegah sepu wate yang leh. Habis wate. Lehal yang tak nak utarakan tapi han sempat leh. Lehnya nak. Tanya pun han leh kembali kepada keluarga. Pergi untuk selama-lama je. Secara tiba-tiba.
nya mukadimah. Dan rahmat di atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di bawah benderanya Muhammad oleh para nabi, dan di atas keluarganya nabi dan sahabatnya nabi, para imam yang terpetunjuk, wasadatil mardiyun, dan pangule-pangule yang diridakan, akan sebagai salat yang mengimbangi bilangannya akan bilangan barang yang ada daripada ciptaan Allah dan barang yang selagi akan ada, dan mengambil jatah dengan keberkatannya segala penghulu para sahabat oleh orang-orang yang awal dan yang akhir, dan mengambil bagian jatah keberuntungan dengan berkatnya selawat oleh orang yang awal dan orang yang akhir. Wassalam atas liman katira. Dan memberi salam oleh Allah kan sebagai salam yang banyak. Amma ba'du. Adapun setelah salah dan hamdalah salah dan salam, maka fa innal ghadaba syu'latu narin. Maka bahas sungguh marah itu syaklah, syaklahnya pun apui dari apui kena syaklah yang apui huyan, bagian dari apui, bagian dari apui yang terpeti ia daripada neraka Allah yang dibakarkan, yang membakar alati yang keluar ia di atas hati. Jadi marahnya adalah sumber apui. Jadi dia apui yang dasar roi dari neraka Allah yang terbakar, yang dia itu biat lewat hati. Jadi suwum. Tu anggi ke suwum ku. Apui tu pak buhan suwum tu. Karena memangnya percikan api ya. Wa innaha la mustaqinnatun fi tayyil fuad. Tetapi panasnya, apuinya tersembunyi ji di dalam lipatan hati. Tu sama ide hana ada je. Terbiasa ada lagi hana ada. Terbiasa ada biasa mana-mana. Yidu ide tersam dalam lipatan hati. Istiqnan al-jamari tahtarima. Akan sebagai tersembunyi bara api di bawah de rimat. Rimat de abe. Agis. Apa dalam teka? Han ada. Ya ada, han ada. Tapi dalam hui. Menanlah. Nyan marah. Tersimpan. Nah dilatih. Walaupun ke orang-orang pemarah. Walaupun bukan sedang marah. Tapi yang tersimpan latih. Wayastakhrijuhal al-kibru. Dan dikeluarkan akannya apui yang tersembunyian, yang membakarnya oleh takabur yang tersembunyi, yang tertanam di dalam hati setiap orang yang jabbar. Jabbar orang yang kuat. Oleh anit. Anit orang kerhuleh, keruta. Kastikhrajil hajarin nara minal hadid. Seperti diputubit libate akan apui dari busau. Busaunya munyo lagi. Tanya cangkui ni batai kaya dia apui. Nyan lap cangkui pani apui. Tapi munyo kenangan ni batai. Gitu dia apui. Kaya kenang kerenda je. Mena itu dia apui. Mena itu anak punya. Menanlah wate bersentuhan dengan kesombongan. Taknyo sebab bengihnyo bak putun harga diri. Ya, naik boyung tak ada.
Ina tengok sasaki ate kudek no roh kudek danji. Kat Aina buji buja tu. Yo. Ye tak mama. Go sakit ate ku. Hai boy no. Ada ikan di pinai gak bengeh di pakar. Karena tanya dekat bo. Anjir sagai cinya. Anjir sagai ipo betu. Ha? Ipo bro tanya nyai pegada harga diri tanya ipo miyu ke tak? Sementara tanya sok dekat bo. Tengah tak pernah raya roh tu. Ilung mana ilung mana. Kita berakan. Hantar ke atas tu. Tak seum tu. Itu dengan tak berhaya-haya rau tu. Tanya dengan tak berhebat-hebat rau tu. Kaya apa hina tanya. Itu tu. Tapi punya kita tanya. Hana ingin besar. Hana ingin tinggi. Hana berat tu. Kapa hina kan kerja. Dia bukan masih tanya. Okay, kapa kah lebih banyak lah. Dah hana hawa api. Ipa raya oleh orang lah. Pakai orang hawa ipa raya. Bumena, bumena. Karena nak dekabur lah mati. Selalu ingin tinggi, ingin lebih. Ha, baik dalam segala hal atau dalam sebahagian hal. Waqadin kasyafalin nazirin binuril yakin annal insan yanza'u minhu arkun ila syaitan al-la'in. Faman istafazathu narul ghadab faqad qawiyat fihi qarabatu syaitan. Dan sungguh terbuka kasyaf bagi orang-orang yang melihat dengan nur yakin, cahaya keyakinan, basuh manusia tercabut daripadanya oleh urat kepada syaitan yang terkutuk. Maka siapa menyembunyikannya oleh api marah, maka sungguh kuatlah padanya oleh kedekatan syaitan. Lainnya begah manusianya, urat jihnya nam sambung dengan syaitan. Jadi menyo baganya na sumber marah, urang kuat marah, nyo sangat dekat dengan syaitan, berhubungan dengan syaitan. Hai sukala sehingga berkata ia, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan akan aku daripada api dan kau ciptakan akannya Adam daripada tanah. Jadi meno menyodai manusia gecipta dari dari tanah Nabi Adam. Menyocetan gecipta dari apui. Marahnya nyapui bengeh. Maka orang yang kuat bengeh nya kelebih to kecetan. Hai to ngapui. Karena munyo tanah nyen tetap dan tunduk. Tawadu. Tanah nyan hana kreh-kro kena tenang, tawadu iji rendah. Gidang-gidang legop tanah kan dia gidang-gidang je tapi. Ya. Bagian tun dia gidang lebih-lebih. Itu yang tanah yang. Nama haji tanah lagi yang punya apa ke haji. Minta atas lebih-lebih. Atas saya saja haji. Ya. Ini ia pun. Wasa'nun nar talaza. Dan kondisi sya'an api itu bernyala-nyala. Wal isti'ar. Punya isti'ar ni wasa cemboi-boi. Iji budak-budak geruk-geruk biju. Menyala-nyala. Menyotana. Tenang. Dan tetap iji. Wal harakah. Dan bergerak menyapui. Apui iji bergerak lebih-lebih. Wal itirab. Bolak-balik iji hana tetap. Maka menyurung tegak marah. Nyantong ngencai. Memang sumber dasar bukan manusia nyot tanah. Ya belum tetap kalau anak mengira tak gay.
Munya bungih tepi-tepi nyapui le apui. Ha. Nyonya menyolipi menanya le iya. Munya angin ya nak tetai jajak tiga tahun ya kira. Ha eh duit rumah. Ya tiga hari gue. Sementara duduk ke jempu manusia nyong ngempu bong tur. Tanah apui apa? Apui angin. Angin tanah. Yang gak digi seimbang. Hana ada tak tanah pi. Hana kelebihan tanah. Itu hana kelebihan apui. Itu baik kelebihan iya. Lepih tak tahan ju. Atau kelebihan kan? Baik kelebihan. Kibantik berseimbang. Seimbang yang berupa. Nak tak tahu, orang jat-jat tepi-tepi, dia air duit. Lengen. Ya, lebih harik. Haju-haju je. Dia kata stres je dengan air duit. Dia kata minta orang tak goyang, tak goyang. Dia air duit je rumah. Pasal kajak yang kabereh kan? Ya, harin juga. Ada orang pergi tepi-tepi, yang lebih apui. Biar pukul dia apui pecut eh. Atau sahur, hari je sahur ke. Jual ada kerja. Di rumah ke ratu-ratu ramia dia. Kok je lah kemar je tepi-tepi. Yang lebih tenang. Lebih tenang. Beda-beda. Kibar orang yang lebih tenang pecut. Ada dia berjalan lebih hangin. Tiga angin biar pukul dia. Biar buka potek. Pukul angin. Dari leh bertanah cuma tekaja kurang benda tanah lah. Tapi unsur ji dari dah agak kuih. Kita tengok pegak kuih. Pak ni nadu dalam tirai nan. Benda nadu dalam takar. Kan tupung-tupung kan nadu leh yang tak kenku. Tapi dalam nah ya. Tetap baju ke masjid lebih tirai. Tahu ke berat tak apa-apa. Ya, tak ada lebih. Baik tak kah? Dia dah punyum-punyum. Orang mana dia dah punyum-punyum. Punya lebih apa ya? Bukan dia saja. Kaya. Ada siapa nak mengeh ke? Lebih yang mana? Ya, hak mengeh. Tak mengeh ke? Punya lebih iya nak kot. Tak. Wa min nata'ijil ghadab al-hikdu wal-hasadu. Dan daripada hasil, natijah, buah je. Marah itu al-hikdu, dendam. Wal-hasadu, dengki. Jadi di saat bengihnya, hana puas je taluapkan, tersimpanlah dia. Hana tak dengar ungkapkan. Pada nak menyebut apa bengih, roh terisuh tu. Atau dibalah tu. Kubah latih. Watai kubah latih itu berubah menjadi benci dan dendam. Benci dia. Olehnya dengki. Ya. Tak awak dia berkemah ke dia. Pakai bengih tu. Dah berhaya kembali Honda yang cok jeraya. Pakat senang dengan melarat kau. Timuhlah dengki. Dengki. Baik dia. Dari bengih dia pun. Jadi macam penyakit dia juga. Mutamah juga. Efek. Wabihima halaka man halaka. Dengan keduanya dendam dan dengki. Binasalah orang yang bina. Wafasada man fasada. Rusaklah orang yang rusak. Tanyo menyoka menyimpan dengki. Benci, dengki dan dendam. Nyan karleh dia. Hanya ke orang ni. Hanya ke buat juga. Kakak tu bro. Hai bangka dengki tu. Kan macam lah. Nyona urung hina. Nyaruh dan nyong pun hina ju. Malah dia tak upat je. Tak hina macam. Karena dengki. Menanti dendam. Hanli tak pembuat kebaik. Kebaikan. Karena sulit sekali dia bersikap baik. Kurung yang tak benci. Gadeh ke tu. Hihi daju anaga rulah daju hihi. Hai boi dia otak bengih kiban lehi tenggadah tadi tu. Ada dah tak setel roh dekat bengih lagi dalam cermin.
Jadi kagak kita dah tell me not, dah tell me deh. Tapi pada dengar pengennya, anak dah mahu tell roh tu. Gura, juhi, cilu, bercermin, tak dengar pengennya. Ya kan? Makin berat bengih, cilu roh bercermin. Mudah tak, tak uji. Hai jut, tapi dia latih di keban. Allah Tuhan pembuluh roh rajuk berkemai. Ya, latih ternyata kita yuk kadeng dengki. Atau ingin tapreh, tabalah, tapreh batik. Tabalah. Yang kadeng, dendam. Ini rusak. Tak baik dia hanya ikhtim ke akai tu menyokak beji tu. Hai na urung tak degi. Na urung tak dendam. Itim ke akai dengan urungnya. Hai tak bersikap baik. Yang lebih han tapi pulang yang anak lebih. Ya ni bersikap hai. Yang lebih han tak terhormat tak jok kasih pendamat tak jok urungnya. Kabur rigen tu. Sehingga hilang perilaku baik tau. Aja je kurang kat. Mimma yasukul abdu ila mawatimil atab. Wa idha akara. Wa mufiduhuma mudra. Dan yang menuangkan keduanya. Dengki dan benci. Dendam dan dengki. Adalah mudra. Itu hati. Sumber jih pai dua tanya. Ba'a. Ba'ati. Iza saluhat. Saluha maha sairul hasan. Apabila ajroh segumpal dagingnya, maka ajrohlah seluruh bersertanya ketinggalan tubuh. Wa'idha kanal hikdu. Okay. Jadi sumber di hati. Yaitu atau buruk-buruknya ideh lati. Menyojroh hatinya nyalain jroh manduk. Menyobruk hatinya lain pih buruk man. Buruk manduk. Wa'idha kanal hikdu wal hasadu. Wal ghadabu mimma yasukul abdu ila mawatimil itab fama ahwajuhu ila ma'rifati ma'atibihi wa masawihi. Apabila adalah dendam dan dengki dan marah daripada barang-barang yang menggiring akan hamba kepada tempat-tempat tercela, maka alangkah berhajatnya hamba kepada mengenal segala celaan dan segala keburukannya marah. Jadi, karena ji menjadi sumber keburukan dan sumber malapetaka bagi kitanyo, maka cukup berat menghajat berdatang pu keburukan-keburukan dari marahnya. Ini yang berdadebu. Mengat sadar. Dan pecelaan-celaan ji. Liyahzura dhalika wayatakihi supaya takut ia akan demikian marah. Wayatakihi dan menjauhi, ya, membersihkan diri akannya. Wayumituhu anil kalbi dan mematikan akannya marah dari hati. Ingkana jika ada ia. Wayumfihi dan menghilangkan akannya. Jadi, menyonyan bahaya. Dunia akhirat bahaya dengan bengehian. Timoh dengki, timoh benci. Menyo dengki dipajuh hubena kebaikan. Maka untuk selamat tu, nyan cukup menghajat benar pengetahuan dia tentang dipna bruk, pupu bruk dari marahnya. Kupu mangat tak pegada. Menyo hana tak depu. Tak biasa menteng dan sepelekan. Oleh kiban cara atanya mati lah mati. Wa yu'alijuhu dan mengobati menerapi akannya marah irasaha jika tetap dalam hatinya. Wa yudawihi dan mengobati akannya menyatakan lagi tengok anak putih bengih tu saya. Nyayak pubat. Bahaya. Fa inna man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak tahu keburukan akan jatuh dalam keburukan. Karena tengoknya ada depunya bro merugikan danyo. Akar dalam bro nya.
maka menyukai tak debu akan tajam. Tak jaga maka perleh tak buat, tak debu ada yang. Wa man arafahu fal ma'rifah la taktafihi. Dan orang yang tahu, maka tahu tidak memadakannya. Ya. Litupuhan semuhana memadakan tepu. Tak tepu keburukan-keburukan marah. Pungenyan bereh. Ohan, sekali tak buat langsung ke akai tu. Oh, God. Kadang tepunya lagi yang akibat, bro. Tapi harus akibat. Malam ya'rifut tarik. Malam ya'rifut tarik. Kalladhi bihi adfa'u syarra wa yaksi. Ya. Selama tidak tahu jalan alladhi yang menolak akan keburukan dan menghancurkan akannya keburukan. Linyan bertatu, oh cara lah. Cara, kiban cara baik keneng keburukannya. Linyan bertatu, oh cara. Leh tatu puak bertatu, oh cara. Lagi kita tanya, leh tatu puak resiko penyakit bertatu, oh cara puubat punya. Ngentupuannya han boleh. Ya. Angin tak tepu mandau. Ubat sakit boleh. Pakai pu you know. Panadol. Mengen tak tepu yang boleh tu. Tak jeb tak tak pu hana. Oh ha boleh. Budak tu oh jeb be lubeh tak ada jeb be. Badan tu. Nampai hamurno. Terapi ji. Wa nahnu nazkuru dhammal ghadab wa afatil hikdi wal hasadi fi hadzal kitab. Wa ijma'uha bayanu dhamil ghadab. Dan kita akan kita bahas tersebut akan celaan marah dan bala dengki, benci, dendam dan dengki pada ini kitab. Dan mengumpul akannya tiap-tiap akannya bala oleh penjelasan dhamil ghadab. Kemudian penjelasan hakikat ghadab. Kemudian penjelasan bahasungguh marah adakah mungkin dihilangkan asalnya dengan riyadhah atau tidak. Kemudian pernyataan segala sebab-sebab yang membangkitkan bagi marah. Kemudian penjelasan mengobati marah setelah bangkitnya marah. Kemudian penjelasan fadilah menahan kemarahan. Kemudian penjelasan fadilah kelembutan, lembut. Kemudian penjelasan kadar alladhi yang harus membela diri dan memuaskan diri dengannya daripada pembicaraan. Kemudian perkataan pada makna dendam dan akibat-akibatnya dendam. Dan fadilah maaf dan fadilah rifku lembah lembut. Kemudian perkataan pada penjelasan dengki dan pada hakikatnya dengki dan sebab-sebabnya dengki dan cara pubat dengki dan batasan yang wajib pada menghilangkan dengki dan penjelasan sebab pada banyak dengki antara orang-orang selevel dan teman-teman dan saudara-saudara dan keturunan paman dan kerabat. Dan beratnya dan sedikitnya dengki pada selain mereka itu. Dan laihnya dengki. Kemudian penjelasan obat alladhi dengannya obat menghilangkan akan penyakit dengki daripada hati. Kemudian penjelasan kadar yang wajib pada menghilangkan dengki dari hati. Jaitan pembahasan aku. Alih namu tutup-tutupnya. Punileh gecelak gepegah bab tentang kiban tercelanya sifat marah. Olehnya baru berbicara tentang bala-bala dari sifat dendam dan dengki. Nyan atanyan mandum terbahas kubjai pun mulai yang tu pun bak tentang penjelasan marah. Pu kiban yang gekun marah, pu mungkin gedanya tak pegadah bekna tagai-tagai bengeh tu atau hana mungkin yang gebahah itu ke dengan cara talati olehnya gepegah pu faktor-faktor yang membuat gedanya marah kemudian cara pu batanya yang gebahah belum sampai habis dan tanya-tanya ada baca.
Nyo tak mang bapun le. Nyatanya mandum terbahas sabo-sabo. Nyo bahai lu bapun le. Bayanu zamil gadubi. Penjelasan tentang tercelanya marah. Kiban bruk marahnya. Yang di sifat tercela. Qala Allah Ta'ala iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhumyatan humyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ketika menjadi oleh Allah akan orang yang kafir, dalam hati mereka itu panas, akan sebagai panas orang jahiliyah. Maka menurunkan oleh Allah akan sakinahnya Allah di atas rasulnya Allah dan di atas orang yang beriman. Ke kafir Nabi tifu marah. Marah je bungai tapi-tapi, berigai je tapi-tapi. Tapi ke rasul ne petren ke tenang, tenang nak marah. Lainnya kurang beriman. Jadi marah-marahnya sifat buruk. Ya hidup bak kafir. Menyebab orang iman hana adanya. Menyebab orang iman dan nabro. Zammal kufara bimat azaharu bihi minal humyati sadirati anil ghadab bil batil. Mencela ya Allah akan orang kafir dengan barang-barang yang menampakkan mereka itu dengan yang barang daripada panas yang terjadi daripada marah. Humyahnya duh berigen, duh perilaku buruk. Tuum kegok kan. Dia urung demo. Demonstrasi. Yang terjadi adanya karena marah. Marah dengan tanpa hak. Kan marah buat tempat yang geyu bermarah. Dan dia puja orang iman. Dengan pu yang dia puduk oleh Allah itu sakinah, tenang. Tenang, hana mencak-mencak lah. Warawa Abu Hurairah anna rajulan qala, dan meriwayat oleh Abu Hurairah bahasa seorang lelaki-lelaki berkata, ya ya Rasulullah, murni bi amalin wa aqlil. Wahai Rasulullah, perintahkan akan aku dengan satu amal dan sedikitkan. Hai Rasulullah, neyu balung untuk lumbur amal sabuh amalan, tapi be payang dahat bahai pana benda beringkah dan bergerak. Baik payang nak bergerak, yang ringkah nak bergerak. Ni you tak buat malat dan bergerak yang payang-payang dah. Qala la taghdab, berkata ya, jangan marah. Jangan tin tu en. Ni you long beramal, tak buat amalan. Tapi baik payang-payang dah. Jawab you la taghdab, jangan mah. Rupaji tidak marah itu amalan. Pahlai dah. Suma ada alaihi. Kemudian kembali ia. Mengulangi ia datanya Nabi. Kemudian kata yang lo. Jangan marah. Nyata anak puas ke lo. Jawaban. Tangka menang. Fakala. Maka berkata Nabi lah tak tak. Kan perintah lo melalui Allah. Amalan yang sedikit mentok. Gulang lo. Lah tak tak. Baik bengih ke? Baik bengih. Rupanya amalan kebaikan. Kala Ibnu Umar, dan berkatalah Ibnu Umar, Ibnu Umar, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku kata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli qaulan wa aqlilhu, katakan olehmu begiku akan satu kata, akan perkataan, dan sedikitkan akannya perkataan. Ibnu Umar kejawab Nabi dan yang hai Rasulullah, ne pegah balung sabuh perkataan dan baik payah. La ali aqiluhu, mudah-mudahan aku mengerti akannya. Mailu mau ngamu fom, yang payah dan ne pegah yang sok mau lu hanang doh de. Ne pegah aja yang ringkas manteng, manga gampang lu mau fom. Faqala, maka berkata yang Nabi, la taghdab, kamu jangan marah. Baik begini. Fa'atu alaihi marataini, aku ulangi atasnya Nabi dua kali. Kullu dhalika yarja'u ilayak, tiap-tiap demikian
mengembalikan ya Nabi kepada aku la tardab. Lo ulang lo tetap nak ulang ada yang lain Nabi. Ha nak pegah yang pane mengalmu pom lo la tardab. Lo ulang nanti kata yang pane mengalmu pom la tardab. Baik marah. Ha fikir benar getam yang mengih kan. Bajinya bagian daripada amalan. Wan Abdullah ibni Umar. Dan daripada Abdullah ibni Umar, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasungguhnya ibni Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza yunqidhuni min ghadabillah?" Apa saja yang melepaskan aku daripada marah Allah? Nah, ibni Umar tanya begini, "Hai yang puileh kiban le cara long baik bengih Allah. Baik bengih le Allah lo." Terlepas dari marah Allah. Kiban cara Rasulullah. Kala la tardab kah baik bengih-bengih. Ha. Wa qala Ibnu Mas'ud. Dan berkatalah Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ta'iduna as-surata fikum. Kulna alladhi la tusri'uhul rijal. Siapa yang kau hitung akan surah pegulat? Pegulat pun smackdown. Kau yang tak kira burung betul-betul awak pegulat dalam kalangan kata. Yang dah yang lain Nabi, burung tegak masuk air bertalur kau. Ha, so urung yang tegak air bertalur urung lain. Kami kata alladzi la tusrihul rijal, urung yang air bertalur akannya digulatkan akannya oleh orang lain, lelaki lain. Urung yang air bertalur igop yang ke urung dekat. Tai semua poh, tai semua pergi. Ha. Yang gak yang menang tapi yang air bertalur igop. Yang urung dekat. Yang jawab laisa ha. Qala nukul Nabi berkata ya Rasulullah, laisa dalika kan menang kenyan urung dekat. Tauhid walakinnal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang alladzi yang menguasai dirinya ketika marah. Ya itendra bungeh bebengeh pi biasa benda. Ha hana lagi bintin. Sombui. Ha. Ya di wate bengeh ekon biasa benda. Game juga biasa benda. Bengeh-bengeh tapi e kontrol e tun bengeh. Wa qala Ibnu Umar. Ha, nya urut degap ka? Wa qala Nabi, wa qala Abu Hurairah. Dan berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah, tiada orang yang kurang keras atau orang kuat itu dengan menggulat bergulat. Ha. Wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat adalah orang-orang yang menguasai dirinya ketika marah, kuasai diri. Han lagi urung bungo. Ha. Ha na male, jumale male tali ya. Berang kapang kutip. Punya buat apa nama leleju gada male nyaha e kontrol ke nyaha kuat lemah kana urung pungo pakang ke nyaha male karena ana kai ana kuat akai nyaha e kontrol di e kontrol diri. Qala Ibnu Umar, berkatalah Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang mencegah marahnya, menutup oleh Allah akan auratnya. Ha. Munyoe tak kelola marah, tatun bengih nyan tertutup kekurangan ke ta? Tanya terbuka kekurangan te te bengih. Nyan du haju kekurangan ne. Ha, dia berwakai, dia naga akai, dia bangai nan. Ha, macam-macam dia buat dia bengai.
Pupu yang dia buka tak buka ju. Tak bengih. Waqala Sulaiman bin Daud alaihi masalam. Alaihi masalam dan berkatalah Sulaiman bin Daud alaihi masalam. Pun begali Nabi Sulaiman. Ya bunaya, iyyaka wa kasratal ghadab. Hai anakku, jauhi banyak marah. Fa inna kasratal ghadab tastakhifu fuadar rajulil halim. Karena sungguh banyak marah memandang ringan oleh hati lelaki yang lembut. Bela tak benge. Nyan uru yang gege akai nah. I pandang hina dah yo. Ame muai. Ana gala ai luai. I urung ge akai yang luai ke dia. Ame yo urung ge akai urung bro akai luai di. Iganya ke bro akai ro kan luai tapi yang ke bro akai go luai di. Bila kata lu apalagi urung yang gerak ah. Urung yang gak akai bebi luai ke. Wan akramah fi qawlihi ta'ala. Dan daripada akramah pada kun Allah ta'ala. Wa sayyidan wa hasura. Ya, surah Ali Imran ni. Sayyidan wa hasura. Qala mana sayyid inan. Qala asyidul ladhi la yaghlibuhul ghadab. Pangule adalah orang-orang yang tidak dikalahkan akannya oleh marah. Jadi kurung yang ik kontrol bengehnya nyan said ada yang urung haye urung ule pangule urung tinggi pakan tinggi gayan karena ik kontrol marah urung yang ik kontrol marah nyan hina dan rendahan waqala Abu Darda dan berkatalah Abu Darda qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Abu Darda dengan kepada Nabi. Hai aku kata, wahai Rasulullah, tunjuki akan aku di atas amalan yang memasukkan akan aku akan syurga. Rasulullah, kini penuh nepegak balung. Bulung amai, mengalung tak mengsyuruh, tak mengsyurga. Puna jadi Nabi, kala la takdab, jangan marah. Mau masuk syurga, jangan marah. Tidak masuk syurga nanti. Dia tak merakanya pengen.